بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد حديث 66 من أمدد الأحكام عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذنون إذا apabila سمعتم kalian mendengar المؤذن orang yang mengumandangkan أذن فقولوا maka ucapkanlah مثل semisal persis ma yaqulul muadzin, apa yang diucapkan oleh muadzin tersebut. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya orang yang mendengar azan untuk menirukan azan. Nabi mengatakan faqulu, ya ucapkanlah, artinya tirukanlah. Jadi muadzin mengucapkan Allahu Akbar, kita dengarkan, setelah dia selesai baru kita mengucapkan Allahu Akbar, itu praktiknya. Jadi jangan mendahului, jangan cukup pula, jangan pula bersamaan, tapi ditunggu sampai dia selesai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesai kan? Nah, kita kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu praktiknya. Perintah di sini apakah wajib ataukah sunnah? Menurut mayoritas para ulama, hukumnya sunnah. Menurut Imam Syaukani maupun yang lain, ini pendapat minoritas bahwa hukumnya adalah wajib. Ya, tentu saja mazhab zahiri berpendapat bahwa perintah itu wajib karena hukum asal perintah adalah wajib. Tapi kita lihat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ketika mendengar seorang muadzin, beliau malah berkomentar, ya orang ini beruntung misalnya, komentarnya begitu, nah, menunjukkan bahwa beliau tidak menirukan, maka berarti menirukan ini tidak wajib, tetapi sunnah. Tapi meskipun sunnah, tolong jangan ditinggalkan. Kenapa? Fadilahnya sangat besar. Mari kita lihat apa fadilahnya orang yang menirukan seorang muadzin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qul, ucapkanlah." Kama yaqulun, sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Fa idzan tahaita, kalau kamu sudah selesai dari menirukan adzan, fasal, maka berdoalah kepada Allah. Tu'ta, kamu pasti dikasih oleh Allah. Jadi termasuk janji dari Nabi bahwa doa kita mustajab kalau kita menirukan adzan sampai selesai, kemudian kita tutup dengan doa. Ini doanya apa? Bebas. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah, itu doa yang diajarkan oleh Nabi. Tapi setelah selesai doa tersebut, boleh kita membaca doa yang lain, bebas, terserah, enggak ada masalah. Ini hadis sahih riwayat Abu Dawud. Kemudian yang dimaksud di sini, kalian mendengar muadzin itu maksudnya adalah muadzin yang syar'i, yang adanya sesuai syariat. Adapun kalau adanya tidak sesuai syariat, tidak usah ditirukan, okay. Misalnya muadzin dari kalangan Syiah, mereka kalau adzan kan nambah-nambah itu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'ala khairil 'amal, kata mereka, okay. Nah, ketika mereka membaca hayya 'ala khairil 'amal, misalnya kita mendengarnya, okay. Tapi kalau di Indonesia saya yakin nggak ada itu, ya. Saya pernah mendengarnya di YouTube itu dari Yaman. Nah, memang di Yaman tuh masih banyak itu Syiah-Syiah Zaidiyah misalnya, okay. Nah, maka kita tidak usah menirukan. Kenapa tidak ditirukan? Karena itu kalimat yang tidak syar'i, maksudnya yang tidak diajarkan oleh Nabi dalam adzan. Isinya bagus, hayya 'ala khairil 'amal, mari kita menuju kepada amal terbaik. Benar itu, salat adalah amal terbaik. Tapi kalimat itu tidak diajarkan Nabi sehingga tidak usah diucapkan. Dan kalau ada yang mengucapkan enggak usah ditirukan. Maka yang dimaksud di sini sami'tumul muadzin, mendengar muadzin yang adzannya adzan sesuai syar'i. Barulah kita faqulu mithla ma yaqul, mengucapkan semisal persis apa yang dia ucapkan. Dalam bahasa Arab, kata-kata mithla berbeda dengan kata-kata nahwa. Kalau nahwa itu semisal, tapi nggak persis. Tapi kalau mithla, semisal persis. Karena itu berdasarkan hadis ini, boleh kita menirukan adzan dalam semua kalimatnya dari awal sampai akhir persis betul-betul. Misalnya muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, kita baca hayya 'alas shalah, nggak ada masalah. Muadzin mengatakan hayya 'alal falah, kita mengucapkan hayya 'alal falah, nggak ada masalah. Meskipun hadis yang terkenal pada kita adalah kita mengucapkannya la haula wala quwwata illa billah. Karena kita disuruh atau diajak untuk salat, ya. Maka kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Artinya kita tidak mungkin meninggalkan maksiat, tidak mungkin melakukan taat, termasuk taat adalah datang ke masjid untuk salat jemaah. Tidak mungkin kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi berdasarkan hadis ini, boleh kita mengucapkan hayya 'alas shalah dan juga mengucapkan hayya 'alal falah ketika menirukan muadzin tersebut. Bahkan saya temukan hadis yang sahih juga dalam Mustadrak Hakim, ya. Bahwasanya kita boleh menirukan adzan dengan ucapan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Mustadrak 'ala Shahihain al Hakim, ya. Coba kita cari, ya. Mudah-mudahan ketemu. La hayya 'alas shalah,
Mari kita lihat nih. Nah, nih sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza nadal munadi, kalau ada seorang muadzin mengumandangkan azan, dibuka pintu-pintu langit, dikabulkan doa. Barang siapa yang sedang mengalami kesusahan, kesulitan, hendaklah dia tunggu-tunggu ketika muadzin itu datang. Kalau dia membaca takbir, takbirlah. Kalau dia mengucapkan syahadat, syahadatlah. Wa idza qala hayya 'alas shalah, kalau dia mengucapkan hayya 'alas shalah, qala hayya 'alas shalah, maka juga diterukan hayya 'alas shalah. Dan apabila dia mengucapkan hayya 'alal falah, maka dia menirukan hayya 'alal falah. Ini dalilnya. Wallahu a'lam bis-shawab, walhamdulillahi rabbil 'alamin.